Okey, kita jemput Mino dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sabar ke? Easy to go. Easy to carry. Hi guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. Kita terus straight to the point, okay? Aku ada satu box, satu package yang sangat-sangat besar. Ta-da! Ringan. Tapi ada tiga box yang aku akan unbox secara berasingan. Kalau nak habiskan semua, buka dan tunjuk macam mana guna tu, sampai malam lah video ni aku akan shoot, okay? So kita akan siapkan satu-satu. So barang kat sini yang aku ada ialah barang-barang dapur daripada Konka. So korang boleh tengok dekat Shopee, barang-barang dapur dari China brand Konka. Kat situ memang banyak sangat barang-barang elektrik, barang dapur yang eksklusif, tapi harga dia memang sangat-sangat affordable. Sekarang ni kan kalau kita buka TikTok kan banyak macam barang-barang dapur yang estetik. So aku akan buka dengan my husband. So video ni aku nak kenalkan my husband lah dekat korang semua. Okay, jangan masuk lagi. So adakah korang bersedia? Tiba, korang dah tengok dah SPCP kan, okay? Oh my god guys, barang dia banyak tau tapi ringan. Banyak sebab sekejap, kecil-kecil ni maybe free gift. Okay, aku tak tahu mana satu coffee machine. Sekejap, kita cari dulu. Yang ni, yang first ni ialah fan. Apa fan? Ini dia gapo ni kecil ni. Oh, batik pahit gapo tu? Filter dia. Okay, yang ni kamu tak payah batik pahit. Batang pahit. Haa, kita siapa yang ni? Kita buka coffee machine. Mana satu coffee machine? Mak tak faham, nak tulisan China. Yo. Sure, you sure? Tak ada gambar, dia macam tak ada gambar tau dekat kotak. So aku tak tahu mana satu. Okay, kita buka. Dia buka yang tu, saya buka yang ni. Buku habis. Habis? Tak boleh nak pecah. Coffee machine, yes. Selamat kotak ni. So kat sini, tutup balik. Ini coffee machine. Okay, yang simple, yang basic punya. Alright, sebab my husband dia suka minum kopi. Tapi kita buat kopi macam biasa lah. Kita tak ada nak guna coffee machine. Even yang biasa-biasa tak ada, kita just buat macam biasa je, okay? So sekarang aku akan unbox dan korang boleh tengok apa yang ada kat dalam, okay? Alright, so jom kita tengok apa yang ada dalam Konka Coffee Maker. Macam korang tengok tadi, ada universal adapter. And ini yang kita nanti-nantikan. Ayo kita bawa keluar dulu this Konka Coffee Maker. Ada juga manual book dalam bahasa Cina, tapi tak baca pun tak apa sebab dia macam senang lah untuk kita yang tak tahu apa-apa pun boleh tahulah macam mana nak guna benda ni, okay? And sekejap kita nikmati dulu yang ni buka. Okay, so masa aku nak buka ni memang sangat ringan lah. Nak tarik keluar memang sangat ringan. And ada dalam ni satu box lagi, iaitu mug. Mug dia cantik, berat jugalah. And then dia ada scoop juga. Okay, so ni dia punya plug. Okay, sambung dengan adapter tadi. And then ini dia ringan, cantik. Aku suka design dia, nampak simple, minimalis. Kita kekat lah, Mak. Kita kekat lah buat macam mana. Tadi aku train lah husband aku. Dia macam, kan aku buat ajar buat video macam kalau mana dia dia macam ni je. Aku ingat nak interview kerja. Kita ni tak biasa. Kekat orang kata. Dia baik mata macam eye makeup. Oh, kekat pun kekat lah you. Okay. Aku suka. Ringan tau, ringan. Ah, okay.
Ni nak pergi camping boleh ni. Kalau ada plug boleh lah. Aku rasa macam sesuai lah untuk beginner kan. Yang macam aku ni tak pandai sangat bab-bab kopi. Beginner so, untuk brewer. So aku rasa boleh lah ni untuk letak kat dapur, minum kopi. And mak dia lawa. Mak dia lawa. Okay, so sekarang ni hijau you kena basuh lah. Takkan you duduk sahaja ke? Tak kekak ke? Jangan kekak dah basuh. So aku akan buat kopi je lagi and I'll be right back, okay? So, aku punya coffee dah ready. Okay, kita jemput minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sabar ke? Tak sabar ke? Sekejap. So, kita orang beli ni Starbucks untuk... Okay, okay je. Cuma... Try dulu. Segera gana. Gitu. So, Rana? Rasa kopi tak kuat sangat sebab kita bubur satu scoop tadi. Kita orang masukkan satu air scoop. Banyak. Kita orang masukkan satu scoop. Lepas tu air tu macam banyak. Kita orang memang tak berapa nak pro sangat pasal kopi-kopi ni. Tapi tak apa, jadi kita akan try and error lagi sekali untuk make sure yang kopi kita sedap. Tapi kita tak naklah cakap banyak pasal kopi, rasa kopi ni macam mana kan. Cumanya untuk orang yang tak berapa terror buat kopi macam aku yang beginner yang memang tak tahu apa-apa langsung tapi tahu minum je. Tahu beli. Tahu order je. So aku rasa macam kopi ni memang, coffee machine Frokonka ni memang senang nak guna. Cari baju baru-baru nak main kopi, belajar-belajar nak buat kopi, okey lah ni. Sekarang ni guys, benda yang aku sangat-sangat concern ialah benda nak buat kopi senang kan, nampak senang. Tapi aku nak tahu, senang ke tak kita nak cuci? Kita nak bersihkan semua, nak simpan dia punya filter. So sekarang aku akan cuba, ada assistant. Okay, that's such a jam. Kopi, what do you? So, kita nak bersihkan. So, ni boleh basuh. Okay, dia punya alas. Alright. So, jom kita basuh. Ni je nak basuh ni. Goni je basuh. Basuh ke ni je. Lain tak payah basuh. Okay, tak payah dah ke? Jom lah. Nak minum lah. Nak eja susu sikit boleh tak? Kenapa tak buka coffee lover sebab kita nak manis, kita tak rasa pahit. Korang pun dah tengok tadi, cara nak basuh memang sangat-sangat senang. Tadi pun masa aku nak basuh tadi, mama tanya bau mana ni kopi ni kuat. So rumah bau kopi. Okay, so bagi aku senang nak basuh semua tadi kan, okay. And overall, aku suka lah. Suka tak? Suka. Like basic, mudah ke? Okay. Macam kita bangun pagi-pagi, bubur air, tunggu siap je. So, nanti korang tengok dekat Shopee, Konka, Coffee Machine. Tengok je link dekat bawah, nanti aku tinggalkan link. Dan please lah, bulan-bulan puasa ni dan nak Ramadan ni, korang boleh lah dapatkan kopi, okay. Kopi, minum untuk sahur. Minum untuk sahur. Mana tahu nak bangun pukul 2 pagi, 3 pagi, nak stay sampai dah pukul 7, 8 pagi kan. So bolehlah minum kopi ni. Best gila, aku berpuas hati. Okay, ini yang sedap. Kasi petak. Easy to go. Easy to carry. So, thank you so much guys. Nanti ada 2 lagi box yang aku akan buka. Tak nak cakap lah rahsia. Okay, so nanti korang please tengok video next untuk produk Konka yang seterusnya. And jangan lupa untuk subscribe, like, comment dan share video ni. And I'll see you guys on my next video. Bye guys. Bye.